Pak Budi, nyuwun di tangkon-tangkon kali Bopo. Sare niku sing sae mujur teng pundi? Pak Budi saking Magetan iki. Oh nggih, nggih, nggih. Ngaten Mas, nggih, ngapunten. Kula mbok menawi mboten saged njawab sing pas, mbok menawi mboten saged njawab sing pas. Pati ngaten. Kula sawu wau sampun matur. Kaya ajaran Jawa niku mboten namung setunggal. Nggih. Nggih. Panutane mboten namung setunggal. Wong Jawa iku endi ana sing apik mesti ditiru. Mesti ajaran Budi Pekerti. Nek ana Budi Pekerti apik ditiru, Mas. Nggih. Iki sing dianggap apik mesti ditiru kok ya. Nah. Ajaran Jawa niku kata enten tentang ketuhanan, enten tentang kemanusiaan, tentang kemanusiaan itu enten tentang keilmuan, ilmu, mencari ilmu, aji-aji ya. Itu harus muncul kemana? Mau cerita buat tenang, tiang jauh mau, direk itu yang datang Kalimantan, buat direk kita yang saking Dayak niku malah disiplin ngantar saniki. Direk kita sing tengal Dayak suku Dayak disiplin ngantar saniki. Sampai sekarang disiplin hebat. Makanya dulu Mas Dekbien wong Dayak nek petuk wong Jawa iki rukun nabi mergo kok petuk dulu pun sing tuwa. Dalam saiki dari sakit pengaruh semurat narin iya nah ngeten bab mujur wong turu nek cara biyen enten sing ngeten tapi mboten kula kula nggih pirang nggih nate semurat nggih nate wawan tembuk yang belajar ngeten 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 nek duwe penurunan mujur ngetan berserah diri tidak ada penurunan istilahnya terserah diri kepadamu Tuhan mungkin ngalir makanya ini nonton penurunan istilahnya penurunan apa pengen unggul pengen pinter pengen sedih lah keilmuan Mas tapi nek ono orang pengen suge mesti mencuri diri di sanalah kerajaan Ahtar Karun. Nah makanya dulu sambil berarti kali ini kau tapi ini aku belum disiplin kekayaan negara kekayaan Indonesia jadi Jokowi pun tek dikeruk beliau tugasnya menjaga harta karun wae anak putu wong pribumi. Makanya itu belum disiplinnya gak disiplin malah dipercayakan Gusti Allah itu ditugas lah Mas ayo nak betul-betul ber kapal pinggir sampai selam-selam mencari kekayaan itu bisa tapi betul lampur betul gitu pengen acur terjauh keturutan itu aja dianggap macam-macam jadi ada mana jelek kenapa awak dia berapa karena dulu dia tugas diri diri itu nak mujur mulai nak mujur ngetan boleh keunggulan satu mau pengen munggah pangkat ataupun yang punya munggah pundel tapi terserah diri tak mikiran terserah jenal mau ke bodoh mau terserah Gusti nek pengin kaya untuk itu nek ilang itu malah kekuatan ilang bapak dan itu ada kekuatan kesetiaan tadi jurnulam ada kesetiaan nah nek mereka ada kebenaran nek mereka ada kesetiaan nek mereka ada
berserah diri kepada Tuhan. Ini secara keilmuan wis dadi ilmu. Cara kerjo nek dadi sitok-sitok ya dadi ilmu. Tapi iki wancung untuk tuntunan Jawa, untuk menghadap kembali ke sana. Nah, bisa saya menerangkan lebih detail, tapi kalau pintar sak warga SS nek kalau kuliahnya nggih mboten purun. Mungkin mudah mboten cocok, mudah nyinggol. Kalau menerangkan tentang web, mboten iki nggih mboten purun. Kan banyak yang belum dia tersudut itu beri diri. Nada pengen ngerti lah, monggo lah, raun perkenalan, terus tukar kawan lu, monggo mungkin lah bertenang. Tapi ni ojo debat, tapi ayo dialog lah untuk menemukan sesuatu apa yang belum ketemu. Mungkin mulai, ah, sedang ya, buat diwaut tentang muncul dulu. Nggih, salah jengi pun yang terbuka. Niki kula winani niki kula kepanggih kali salah satu narasumber tenggen niki Bojonegoro. Ngendikane ya terbuka. Mangke nek Jawa benar-benar bangkit akan banyak orang yang meninggalkan tanah Jawa. Anggo niku pripun terbuka. Maksudnya, niku sing ati sukani ngoten mawon. Nek Jawa takir, akeh wong ninggalo tanah Jawa. Nggih. Ngeten. Tapi syukur ngeten iku. Jawa niku pulone lak cilik, Mas. Nggih. Separone Sumatera. Paling separone Sumatera sebenarnya. Ambane. Nek bandingno Kalimantan malah kebih malah. Wong Jawa Jawa paling bangkit, wong Jawa apa yang tinggal wong Jawa saat ini wong Jawa sampai semetu mereka papanya orang cukup sepisan itu mungkin kalau mbok menawi mawon mungkin gak jadi ngumpul wong Jawa ngasal wong yang ini boten Jawa itu sarana persaudaraan malah hati-hati dari wong Jawa nanti saat jawaban Jawa kudu iso dadi pelekat persaudaraan. Jangan sampai menjadi perpecahan. Itulah Jawa. Jawa niku tegese benih. Kuwi sing benih, sing pinter ngalah. Nggih. Kabeh sing ora ngerti ben ngerti, lah nek bareng wis ngerti, gak iso tukaran Mas, kok wis ngerti karepe. Oh iya. Mereka manusia kalau kewan beda Mas. Kebo sapi yang berdoa nyaran baik lalu. Tapi tambah sapi tambah rukun. Lalu manusia. Ya. Kalau itu pisaran maaf ya. Dino rong dino sawan dan mulan yang letak. Pasti ada sesuatu. Jadi Jawa paling gampir, orang Jawa akan tinggal Jawa. Ini pun sama sendiri. Mereka tanah Jawa sekolah rumah. Wih kafe, wih temui. Kalau saat ini pun kada kok. Saat ini kan pun kada sing dadi wong. Partai SS ini tuh teng Lampung, teng Pundi. Iku wonten, teng Kalimantan wonten, teng Bali wonten. Gak popong. Dan sing maksudnya wong Jawa akeh ninggalno Jawa niku ajaran Jawa niku Mas melebar di mana-mana. Sing saged beto ajaran Jawa nggih namung wong Jawa. Ya ngapunten lah menika nggih nek bareng matur kula niki kok kenang kula mung sak rumah tanah Jawa. Kula mboten nang sanyang. Pun sering matur ta kula. Kula mboten saged utawi kula nanti wong Sumatera acing direksi mau kok dibayang di Sumatera mau tenang sah pulau. Berarti tunggu kok sambung nonton mingkang kalau enggak direksi Sumatera pengen belajar Jawa nih mau gue kalau beli mungkin tak sakit diterapkan di angkat beli kok. Atau beli kan sambung nonton. Tenggelam tenggelam pun nonton.
status deteksi pun singkat tenggali ini gue bapak tenggali Kalimantan itu iya mengikuti videonya panjenengan itu iya monggo tapi asal pulau itu buat tenaga aja lo iya iya buat tenaga aja iya buat nolak monggo nek omong pulau itu digerakkan matur suwun. Ini embun-embun ini jadi berping Hong Kong, ping Paris, berping pun tetap foto, dia monggo, macam apa nak pulak? Tapi nak setunggal ini kan betul paket ni, di suun jarak jauh diminta jarak jauh tidak bisa, ya. Sedoyo angsal diomongakan, tapi setunggal ini betul paket. Nak ingin jadi warga sih mau, nggih harus bertemu langsung. Ini gak bisa disampaikan ramai. Dititip-titip lo gak pernah mas. Melalui pulau betul belum. Bapak kami pulau belum bukaan jarak jauh waduh dengan punten. Punten kalau pergi Kalimantan bandar mau pergi ke Mekah mau sitok saya kejuta dilakoni kok kan bodoh-bodoh mencari tentang ketuhanan kok nonton lho mereka Kalimantan mau pinter sitok berikong itu wah leren dilatih ini leren dilatih ini mau sitok saya kejuta mungkin ya terus ya langsung.